Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Zafri Channel. So hari ni aku akan bawa korang makan buffet, special punya buffet. So tengok kat mana hari ni kita nak makan kat Kaudi sayang. Kita makan buffet Ramadan. So jom kita pergi. Okey, kita pun dah sampai ke destinasi kita. So Kaudi kali ni dia buat something special untuk Ramadan ni. Memang dia buat buffet je. Tapi lepas maghrib, isyak tu dia dah buka ala kad balik lah. Selalu dia buka ala kad untuk western. So inilah harga-harga dia. Murah lah, RM69. Aku dapat harga RM69 sebab aku book sebelum nak buka. So ni space yang disediakan dekat Kaudi, sangat selesa, sangat luas. So taklah bersesak-sesak kan. Selalu kalau buffet punya tempat dia macam sesak. So ini selesa lah kalau nak bawa family kan, dengan kawan-kawan. So apa lagi, kita tengoklah menu-menu yang dia sediakan. So dekat sini kita ada goreng-goreng, ada cucuk-cucuk. Tak wait. Lepas tu dia sediakan roti john, ada burger kat bawah tu. Apa lagi, tacos ke nachos, itulah. Ni pulut panggang. Lepas tu ni macam bahagian grill lah. Kat sini ada kambing bakar, daging bakar. Lepas tu dengan ayam bakar. So ni barulah dia nak baru masak kan. So ni dia punya sos-sos, black pepper, BBQ sauce. Lepas tu sambil-sambil tu korang boleh layan band. Diorang ada band. So sebelum buka tu adalah lagu-lagu sikit kan. So ini side main dish lah, tak sikit main dish, tapi dia macam makanan berat. Ada nasi lemak, ada meatball, ada apa, chicken lemon, lasagna. Lepas tu ada salmon pun ada juga, onion ring. Aku paling suka yang ni lah. Dia ada pula roti dengan mushroom soup. Lepas tu dia punya pasta pula memang fresh lah. Korang cakap korang nak apa, nanti diorang akan buatkan fresh-fresh. So taklah kembang sogi sangat bila korang nak makan tu. So macam korang yang bawa orang tua korang pun, diorang kan mesti nak makan makanan Melayu kan. So kat situ ada sayur-sayur, ada ulam-ulam. Ni ada makanan berlauk, yang kicap ada, ada sambal udang, ikan pun ada, ikan masak kari ni. Itu adalah sayur-sayur semua kan. Lepas tu dekat sini specialnya juga ada lempeng. Lempeng panas weh, kalau korang makan sedap. Letak pula dengan semua sambal tu kan. Dah makan mesti nak cuci mulut pun letak. So dekat sini pun ada kuih-kuih tradisional, ada buah, ada kek. So korang boleh pilih je apa yang korang nak. Mesti kalau korang bawa parents korang pun mesti diorang happy lah. Sebab yelah, kenangan tekak kan. Ni pun ada benda-benda yang rare pun ada lah kat sini. Biskut-biskut dan balang ni mana dapat. Ni bahagian best, ABC cendol, dari cikang, topping, bersepah. Banyak choice. Korang tak payah pening-pening, ambil je apa yang korang suka. So untuk parents pula, anak-anak korang mesti singgah dekat sini. Ni bahagian aiskrim lah, dengan topping-topping yang pelbagai. Untuk first round, aku dah ambil dah choice menu aku. So ni kambing grill dengan sos. Lepas tu aku ada juga ambil meatball, onion ring dan lasagna tu, satu pinggan tu. Nice. Ni bahagian yang aneka goreng tadi lah, dengan daging lembu. So mesti kena ada sayur, sihat sikit. Okay, dah berbuka. So kita baca doa dulu and kita enjoy dulu makan makanan dekat sini. Kita rasa macam mana dia punya pergi dia. So ini aku ni offer pula air dia. Ni tak silap aku selasih lain soda. Refreshing. Air ni memang refresh lah. So kalau korang makan buffet macam ni, kena pula dengan air tu, memang nice lah. So ni kita makan dulu kan, sambil-sambil tu kita borak. Inilah review makan makanan dekat restoran Kaudi untuk buffet Ramadan tahun 2023.
So aku rasa harga dengan choice menu yang diberi memang sangat berpatutan. Tempat pun selesa. So guys, comment and jangan lupa singgah Kaudi. Thank you.